Penindakan pelanggaran kasat mata dalam giat pengaturan lalu lintas Satlantas Polres Bangka Barat banyak ditemukan pengendara menerobos lampu merah, melanggar rambu tanda larangan berbelok arah, melawan arus, tidak menggunakan helm ketika berkendara, kenal pot brong, dan pelanggaran lainnya seperti tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan kelengkapan kendaraan yang tidak terpasang, dan didominasi pengendara roda dua sepeda motor. Gatur lalu lintas seputaran kota Mentok terutama dilakukan pagi hari di mana warga memulai aktivitas ramai kendaraan melintas termasuk arus lalu lintas jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. Giat pengaturan lalu lintas secara rutin digelar bertujuan guna menekan angka kecelakaan sekecil mungkin. Terdapat lima kendaraan sepeda motor terjaring pelanggaran, dua pengendara tidak menggunakan helm, dua tidak membawa STNK, dan satu di antaranya kenal pot brong, diberi sanksi berupa tilang. Taat aturan serta disiplin merupakan cermin berlalu lintas untuk menjaga keselamatan bersama, setidaknya dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Gatur lalin juga dilakukan secara rutin unit patroli jalan raya Satlantas Polres Bangka Barat di wilayah yang dianggap rawan kecelakaan. Lihat pengaturan eh, di seputaran CMP Negeri 1 Mentok. Eh, pada pelaksanaan dia ini masih banyak ditemukan eh, pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas diantaranya tidak menggunakan helm dan masih kendaraan kendaraan sepeda motor yang menggunakan brok atau tidak sesuai dengan spesifikasinya Masyarakat diminta untuk tetap disiplin dan menaati aturan serta tidak melanggar rambu lalu lintas yang terpasang di jalan raya Dari Mentok Bangka Barat Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan